Halo guys, tetap semangat dan jangan menyerah. Semangat terus. Halo guys. Awalnya dari istri dan anak. Sebelumnya pergi ke sana, memberitahu kepada saya kalau ingin mendapatkan uang lebih, usaha berjualan martabak ke Korea aja. Ya, saya juga sebelumnya sudah tanya-tanya ke tadi saya lebih ke jualan martabak ini sampai sekarang ya alhamdulillah. Kurang lebih ada motivasinya untuk mempunyai sesuatu itu harus untuk makan saja. Itu martabak. Jadi mungkin itu yang ada di pikiran saya. Jualan martabak di Korea untuk membahagiakan keluarga. Untuk sekarang seharusnya sih setahu saya ya paling tidak dari kurang lebih 1 minggu. Masa sekarang ada pandemi, jadi ya masih mangkrak. Kalau saya dulu dikasih tahu saudara itu ya awalnya untuk mengisi waktu luang. Banyak apa kegalauan ini bisa tercukupi lah, martabak aja, bukan pertama kali ya. Setelah itu nggak lama COVID kan, ya udah mulai lagi nih berjualan nih, paling tidak untuk berjualan dulu. Ya udahlah, sekarang lebih fokus untuk berjualan dulu. Harapannya untuk tetap bersabar ya, paling tidak untuk sekarang, paling tidak untuk selalu memantau. Untuk sekarang kita fokus dalam kehidupan kita. Oke guys, ya kita paling tidak sabar dan jangan menyerah. Jangan lupa untuk makan saja itu martabak. Hehehe.